Kalau kalian baik-baik saja, saya nggak bakal ke sini. Ngerti? Udah, nggak ada yang cerita ini. Gini ya, kelompok ini itu dibangun atas dasar kekeluargaan. Bertus menguasai Asia Utara dengan suplai alkohol. Siapapun membeli alkohol darinya. Ya, semua terlihat legal. Tapi tentu saja ada yang ilegal. Minuman keras, dan minuman keras sekali. Yeah, dia juga produsen racun sebagai senjata biologis. Kayak si anjing-anjing ini, itu nggak paham konsep kekeluargaan. Mentang-mentang rupawan, kalian jadi bisa sok suci gitu. Daniel, atau yang terkenal dengan nama Mr. Putol, adalah mafia bahan kimia. Dia menadah, mengolah, dan mengekstraksi menjadi apapun. Kebutuhan rumah tangga, makanan, metamfetamin, dan uranium. Iya, uranium untuk membuat bom. Dalam hidup ini, gak cuma butuh tampan, juga butuh sadar diri. Iya gak? Hah? Ngomong apa Anda? Seolah-olah Anda paling sadar diri di sini. Firza adalah salah satu mafia ekspedisi terbesar di dunia. Dia menerima segala bentuk ekspedisi yang legal, batu bara, minyak bumi, barang impor, dan tentu saja yang ilegal, narkoba, organ dalam, dan santet. Jangan harap kami lupa atas apa yang sudah kalian lakukan terhadap pergerakan kami. Kalian semua anjing semua. Besek! Siapa kemarin yang bilang kalau mafia batubara adalah anaknya presiden? Enggak. MV adalah dalangnya. Dia menambang batubara sebanyak-banyaknya, menjual sebanyak-banyaknya, dan merusak lingkungan sebanyak-banyaknya. Utama lu, Firza. Terutama lu, utama ya. Bagaimana ini maksudnya, MV San? San kan artinya santai dulu. Santai? Hah? Kamu jangan bangsat ya. Kamu punya utang 4 metric ton, setahun belum kamu bayar. Gila! Buat apa batu bara segitu banyak? Buat bakar-bakar tahun baru. Apa? Tapi gini, aku mau bayar, tapi... Buset! Tapi apa? Tapi, aku nunggu si beruang kutub ini untuk bayar utang. Hah? Utang yang mana ya, Bu? Lah, gak lupa lah, Anda mau ganti rugi atas kapal Anda yang sudah menenggelamkan kapal saya. Isinya bahan baku Nagasari 4.000 ton. Kok pau-pau kali hilang kalian? Kok bisa lah pula? Senggol kapalku. Nakodaku tuh ketiduran. Kok sebenarnya aku ini udah membayar tekuku. Cuma kalau si Bertus ini sudah bayar utangnya ke aku. Hah? Utang apa aku? 10 tanker alkohol. Ngapain dia bayar bos? Ambu, buat merah balik. Gimana ini? Santai dong bos. Udah, tenang, tenang. Gini. Utangku tuh pasti kubayar, pasti. Tapi nunggu MV bayar utang dulu. Kenapa? Yang utang kau 20 juta dolar itu buat apa? Buat apa? Hahaha. Lagi-lagi utang. Dianya sendiri. Sumpah, kayak gak gagal utang lu, si Fisa juga gak bisa bayar. Lu jangan banyak bacot.
Kalaupun Bertus nggak bilang bahas utang kita dari awal, nggak bakal kita berantem kayak gini. Mulut kau itu ya, gara-gara utang kau keluarganya hancur. Gak lu sih aja sekarang. Kalau kau nggak mau sama cukup, duduk semuanya. Keluaran kayak anak kecil. Mafia-mafia kelas Wahid pun tetap butuh komando. Supreme Leader mengambil alih tugas tersebut. Ya, dia yang mengelola sistem dan emosi mereka berempat. Orang yang besar dari didikan militer ini pun punya kapabilitasnya. Enggak, dia enggak lebih hebat, cuma lebih licik. Cemana Supreme Leader? Ada solusi enggak? Supaya lingkaran setan ini cepat terurai. Saya akan suntikan modal untuk kalian. Tapi dengan catatan 10% untuk saya. Gimana? Kok bisa ya? Supreme Leader duitnya nggak habis-habis. Saya main forex. Bah! Forex? Saya nggak sendirian. Saya dibantu partner saya. Dia yang buat uang saya nggak habis-habis. Dan dia ada di sini bersama kita atas permintaan saya. Kami pakai AI untuk urusan forex. Yang kau kira kami pau-pau kali? Penipuan apa lagi itu? Bisa aja itu pakai captain lama. No, don't worry about it. Because it's real time, live. Dan juga ini benar-benar software yang bisa kalian manage dan juga setting by yourself. Trust me. Masih gak percaya? Still smell something fishy. Kamu cuma modus kan? Kamu mau makan uang kami kan? No, no at all. Ini bukan Ponzi dan ini juga bukan pyramid. It is pure software. Jadi Anda partnernya Supreme Leader? Yes. Yang bantuin Supreme Leader main forex. Exactly. Jadi kamu bisa bantu kita main forex? Hah? Enggak. Loh, bukannya dari penjelasan Anda, Anda yang pintar main forex? Enggak juga. Enggak juga. Nah, terus gimana cara kita melakukannya? Panggil. Kami nggak sendirian, masih dibantu partner saya yang lain, seorang IT. Dia yang buat duit saya nggak bisa-bisa sampai sekarang. Dan dia sudah ada di sini atas permintaan saya. Good evening, ladies and gentlemen. Let me show you how to make money. Pertama-tama kita masuk ke website robotfalas.net. Kemudian kita melakukan registrasi. Setelah itu kita validasi. Setelah validasi, kemudian kita melakukan deposit dan robot akan jalan. That's it, so simple. Si? Saya percaya, ini bisa membantu keluarga kita dalam kondisi krisis kita saat ini. Pasti bisa. For the family. Thank you.